Halo guys, kembali lagi dengan tim Imaging Gang. Kali ini kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio, yaitu channel yang membahas seputar otomotif dan audio mobil. Nah, di video kali ini tim Imaging mau membahas tentang ongkos pasang yang sedang kita lakukan di mobil kalian. Jadi di tempat kita menerima jasa tuning juga dan juga menerima jasa pasang produknya. Nah, mobil kalian ini pemiliknya sudah membawa speaker 3-way dan beberapa sistem yang sudah dipasang, sehingga kita tinggal menambahkan pembuatan pilar 3-way untuk speaker Gramon, dan nanti ada jasa tuning untuk prosesor selo. Selonya adalah 8 channel, jadi nanti kita ada perubahan sedikit tarik jalur kabel. Nah, biar lebih singkat, karena ini lebih ke informasi bahwa untuk pembuatan pilar 3-way, kalau brand-brand yang berkelas biasa, katakan di bawah 10 juta speaker, itu kena jasanya 1,8 juta. Dan bisa berubah apabila tingkat kesulitannya lebih sulit. Dan untuk jasa tuningnya, selo dengan sistem 3-way itu dikenakan biaya tuning 2,5 juta. Nah, artinya saya sekalian informasi bahwa kalian kalau punya produk yang sudah ada dan tergolong produk bagus, mau pasang di tempat kita juga menerima jasanya dengan plafon harga yang berbeda-beda. Di video kali ini saya mau lebih menceritakan, walaupun jasa tuning saja, itu tetap saya berlakukan sama bagaimana cara tuning yang maksimal dan bagaimana kita melakukan pemotongan frekuensinya atau melakukan cutting frekuensinya. Nah, ini mobil ini sudah hampir kelar dan sebagian tadi sudah saya colek-colek-colek. Nanti langsung saya ajak ke mobil setelah saya anggap finish, ya, melihat barang-barang yang ada yang lama, dan langsung saya mau kasih tes denger. Jadi kalian ikuti terus. Nah, untuk barang-barang yang digunakan di mobil ini barang kelas biasa juga, ya. Saya mau kasih lihat beberapa bagian. Jadi walaupun ongkos pasang itu tetap kita kerjakan, di antaranya di sebelah kiri bangku ada power 2 channel, lalu prosesornya adalah selo 8 channel, built-in power 4. Dan subwoofernya ini adalah performa, jadi subwoofer lama, ya, yang pemasangannya itu udah lebih dari 4 tahun yang lalu katanya. Nah, yang lebih kita jelasin di sistem ini adalah melakukan pemasangan 3-way tetapi menggunakan subwoofer bawah bangku. Kira-kira seperti apa nanti hasilnya? Nah, untuk speakernya sendiri mereknya adalah Gramon, jadi barang baru tapi bawa sendiri semua. Jadi di tempat kita itu menerima jasa pasangnya saja dan menerima jasa tuningnya saja. Nah, nanti hasil tuning yang saya dapatkan dari mobil ini kira-kira seperti apa? Ya, kita lihat ke depan dulu nih. Hasilnya seperti apa dan langsung tes denger. Oke, kita sudah di dalam. Pertama kita mau menjelaskan hasil dari pengerjaan kita, yaitu pembuatan pilar 3-way. Di mana pemiliknya sudah membawa speaker beserta housing. Nah, untuk sistem menggunakan housing ini kita membuatnya itu terpisah, ya. Pilar yang pertama dipola dulu sebelum dibungkus, dipastikan bagian midrange bawah ini sudah kokoh, sudah pada posisinya. Nah, setelah selesai baru kita lakukan cover, ya, pembungkusan, dan baru dibaut. Nah, ini dijamin kokoh, nggak bakal goyang-goyang karena menggunakan baut yang cukup kuat terhadap pilarnya. Jadi sistemnya didempul. Nah, dalam pembuatan pilar ini yang kita utamakan adalah bagaimana seenak mungkin waktu dilihat dan juga tidak blind spot. Nah, untuk hitungan blind spot itu waktu kita mengendarai mobil itu tidak boleh menghalangi kaca atau
kaca itu termakan sampai 4 cm. Jadi patokannya garis hitam ini nih ke bawah ke sana. Kalau perlu ya kita tarik lakban. Nah, ke sini nih, katakan ke sini, nggak boleh sampai 4 cm dengan jarak pandang posisi kita sebagai driver. Nah, begitu juga sebelah kiri. Kalau kiri biasanya aman karena posisi kiri akan lebih kebuka. Nah, selain tidak blind spot, dilihat enak, juga yang kita cari adalah posisi suara atau istilahnya nanti kesan panggungnya menjadi lebih lebar. Juga ada ketinggian panggung. Makanya kita buat sampai sistem three-way dengan cara menaikkan tweeternya lebih tinggi termasuk mid-range-nya juga. Nah, ini yang dipakai adalah merek Gramont. Nah, untuk hasil sudah saya jelaskan. Jadi pilar yang kita buat dengan model seperti ini kena jasa di tempat kita 1,8 juta. Adapun pengerjaan itu paling tidak 3 sampai 4 hari. Yaitu dengan catatan pilar aslinya kita gunakan. Jadi pilar aslinya kita bobok dulu, didempul-dempul, baru diproses. Nah, ini yang saya ceritakan ini lebih ke jasa. Jadi kalau kalian yang sudah kepalang beli speaker mahal misalkan atau pindahan dari mobil, mau pasang di tempat kita juga bisa. Tetapi lagi-lagi biasanya jadi keluar jasa dua kali. Nah, kalau yang belum kepalang beli buat teman-teman atau yang belum pernah masang di tempat kita, lebih baik datang tanyakan dulu kepenginnya merek apa, kita akan bantu adain barangnya. Kalau produknya misalkan vokal harganya sudah 30 juta, ya pasti biaya bikin pilarnya beda lagi karena ada resiko pengerjaannya. Dari hasil yang sudah kita kerjakan ini, pasti kalian juga kepengin tahu kan, seperti apa sih suaranya. Yuk, kita mau langsung dengerin, tetapi sedikit saya berbagi juga hasil cutting frekuensi dan equalizer yang kita lakukan. Nah, kita langsung ke layar laptop ya. Ini softwarenya untuk prosesor yang dipakai adalah Cello 5.6. Bentuk softwarenya seperti ini menjadi satu halaman. Nah, yang kita lakukan tadi, kita melakukan pencarian rentang frekuensi tweeter mampu di cutting berapa dan terbaik di berapa. Nah, ini hasilnya. Untuk tweeter tadi kita cutting frekuensinya 4000, slope-nya minus 12 dB, kanan dan kiri sama ya. Tuh. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Yang beda ini grafik equalizer-nya setiap speaker. Nah, berikutnya kita adjust juga untuk mid-range. Jadi mid-range juga sama. Di cutting-nya band pass. Band pass itu ada potong bawah, potong atas. Jadi diplot-plotin. Kalau tweeter tadi di cutting-nya adalah high pass. APF, jadi di cuttingnya bawahnya agar bekerja atasnya sampai ke 20 kHz. Nah, kalau mid-range itu di bandpass. Ini kita cuttingan bandpass mid-range-nya, frekuensinya adalah 500 Hz, low-pass-nya 2000. Nah, slope-nya minus 12 dB, atas bawah. Nah, sehingga karena bandpass ini adanya di posisi tengah nih, dari start di sini sampai di sini. Nah, kalau tadi tweeter, karena di high pass adanya di kerja paling atas nih sebelah sini 20 kHz paling pinggir. Nah, kembali lagi ke band pass tadi, ini channel 3 dan ini channel 4. Equalizer-nya berbeda ya. Ini slope-nya minus 12 dB. Nah, untuk selanjutnya adalah mid bass yang ada di pintu, yaitu channel 5 dan 6. Ini juga di band pass. Nah, ini nih. Ini kita bandpass juga. Nah, ini bandpassnya sedikit berbeda. Karena tadi waktu kita lakukan pencarian, terus kita gabungkan dengan subwoofer, karena subwoofer bawa bangku, itu kan kurang empuk, ya, kurang bertenaga. Jadi midbass ini kita suruh kerja lebih banyak, yaitu bandpassnya ini menjadi cutting rendah nih. 28 Hz, slope-nya minus 18. Biasanya itu 60-an ya, ini 28. Dan low pass-nya 280, slope-nya juga 18. Nah, kenapa bisa direndahin? Tujuannya tadi, pertama dilihat grafiknya masih sanggup atau tidak responnya. Yang kedua, agar lebih nyambung dengan suara subwoofer. Jadi kalau sudah three-way nih, tapi dengan subkolong itu kita dengernya biasanya kan kurang. Gimana nih caranya nih? Biar subwoofer-nya ngimbangin dengan suara mid bass-nya yang sudah three-way. Nah, kita cari, kita olah
sehingga titik cuttingnya di cutting lebih rendah, itu lebih nyambung. Tetapi tidak selalu ya, jadi dalam setting itu tidak selalu fix. Ada beberapa perubahan dalam menentukan frekuensi. Nah, untuk channel kiri dan kanan sama ya, ini channel 5-nya dan channel 6-nya sama. Yang beda adalah equalizer-nya. Nah, untuk subwoofer, ini kita cutting low pass, jadi grafiknya di sebelah kiri ini. Karena bekerja pada frekuensi 60, bawahnya sampai 20 Hz. Nah, ini slope-nya di minus 24 dB dari sini. Nah, ini kanan kiri pastinya sama ya untuk subwoofer di link. Nah, sekarang kita ke TA, time alignment. Ini dia nih. Ini TA tweeter sebelah kiri 4.11, sebelah kanan 5.103. Lalu untuk mid-range kiri 4.10 dan kanan 5.19. Untuk mid-bass kiri 3.507 dan mid-bass kanan 4.515. Kalau subwoofer pada titik 0. Nah, ini yang sering kita bahas. Jadi dalam melakukan cutting frekuensi itu berdasarkan grafik dari alat ini, dari iPad. Jadi saya gunakan softwarenya ada di iPad dengan alatnya mikrofon dari Umic, Umic 1, dan referensinya ada di Audio Tools. Nanti tinggal download RTA. Jadi umum namanya itu RTA, Real Time Analyzer. Nah, alat ini bebas ya, ada yang pakai yang 7 mic, ada yang 5 katanya, ada yang masih pakai RTA lama. Nah, kita juga masih ada, tapi kalau untuk di mobil udah jarang dipakai karena terlalu gede. Biasanya hanya untuk SPL. Nah, ini tujuannya untuk melihat grafik-grafik tadi digabungkan menjadi satu antara tweeter kiri, mid-range kiri, dan mid-bass kiri. Lalu tweeter kanan, mid-range kanan, dan mid-bass kanan. Lalu nanti dibunyikan kanan-kanan aja, kiri-kiri aja, lalu diaduin lagi, digabung ya maksudnya. Lalu ditambah lagi suara subwoofer seperti apa. Nah, tujuannya agar mendengarkan kesan panggung yang hidup, yang kokoh, ya, letaknya juga sesuai, kesan lebarnya juga dapat, serta ketinggiannya juga ideal. Inilah tujuan membangun sebuah sistem three-way. Nah, sistem di mobil ini tadi udah dibahas ya. Saya nggak perdetil pemasangannya, tetapi karena tim kemarin lagi padat banget, jadi kita review dan test denger. Jadi subwoofernya tadi performa, powernya 2 channel, nggak kelihatan tadi mereknya apa, yang pasti merek biasa, dan di atasnya adalah selo, jadi ditumpuk. Nah, head unit tidak diganti, jadi waktu datang sudah seperti ini. Oke, langsung kita tes denger ke track 5 dulu nih. Far, center, mid, center, far, mid. Oke, ini sudah kita tes dengan track 5, yaitu sebuah track yang selalu kita pakai waktu kita tuning. Jadi setelah dicari dengan ring noise, dianggap kelar, grafiknya bagus, saya yang pertama adalah cek posisi dulu. Nah, cek posisi benar, baru nanti biasanya cek lagi tonalnya. Nah, ini posisinya sudah ideal banget. Nah, yang dimaksud titik tadi, ini saya kasih video ilustrasinya. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, video tadi adalah sekedar ilustrasi bahwa yang kita mau titiknya ada dibagi 5 seperti itu. Kalau ketinggiannya, ya yang kita inginkan berdasarkan kita duduk berharap lurus dengan telinga kita atau mata memandang ke depan. Nah, itu yang kita cari. Nah, bagaimana dengan suara mid-bass yang adanya di bawah? Ya, kita harus giring agar menjadi terdengar di atas dashboard. Cara menggiringnya apa? Yaitu dari time alignment. Karena di dalam software tadi, basicnya 3 ya. 3 itu pertama crossover, di mana bisa meng-cut tiap frekuensi, meng-cutting, meng-cross ya, memotong suara yang tidak terpakai. Di dalam crossover ada slope ya, terus ada gain, ada fase, itu harus dicari juga. Nah, lalu berikutnya ada EQ. Nah, EQ-nya itu di dalamnya ada bandwidth-nya, ada kelebarannya. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Tinggal dicari mana yang paling enak. Nah, yang terakhir, poin ketiga adalah time alignment. Jadi TA-nya itu kita cari, bukan berdasarkan hanya ngitung. Kadang suka meleset juga. Jadi
kita lihat grafiknya, TA-nya ketemu di titik mana, lalu kita kunci. Oke, itu penjelasan tentang position. Lalu kita mau jelasin lagi masih ke posisi, tapi ini lebih campur ke instrumen, sudah mulai simbal, sudah ada vokalnya juga ya. Sudah ada suara mid maksudnya, yaitu musik angklung atau gamelan. Kiri, kanan, tengah. Nah, di track ini ada simbalnya, ada suara midnya ya, ada bass gitarnya, ada kicknya. Nah, kita dengerin lagi track 13. Lanjutnya. Kiri, kanan, tung tung tung. Nah, ini tengah nih. Oke. Jadi di track 12, 13 sudah mewakili beat bass yang ada di pintu juga naik ke atas. Semua instrumen juga ada di atas dan letaknya benar. Kita langsung pakai tonal lagu, yaitu track 22. Vokalnya pas banget. Jadi untuk tes tonalnya ada dua, ini adalah track 22 dan kita kasih lagi track 23 yang sedikit speednya lebih cepat ya. Asik juga ya. Hasilnya itu ideal, vokalnya tegas ya, ketotan mid bassnya juga terasa antara bass atas, bass bawah, kicknya dapet, pianonya cukup terang. Jadi mewakili semuanya sudah saya cobain. Nah, bedanya karena ini subkolong, pasti waktu digeber nggak akan sekencang dengan model box. Tapi nggak apa-apa, kita cobain juga geber. Asik nih. Teng. Lalu ada instrumen. Hidup banget. Asik ya, ini nyambungnya walaupun subkolong karena mid bassnya sudah solid, sudah kita buat yang benar-benar tebel, kita cari tadi, akhirnya ngeblendnya dapet, jadi kesannya megah itu, peng peng peng, walaupun nggak yang menggelegar tetapi nyambung banget, istilahnya tuh ngeblend ya, ngeblend. Kita gedein lagi. Asik banget nih, jadi betah. Teng, 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 teng. Coba tambahin lagi volumenya. Oh, dar. Asik nih, baru mantep. Nah, ini memang three-way itu kalau sudah settingannya dapet itu semua lebih energik ya, lebih mantep. Nah, sampai di sini dulu nih untuk penjelasannya karena sudah saya bahas semua tadi, cutting frekuensi dan tentang apa, berbagi info mengenai yang sudah beli barang mau tuning doang, misalnya ragu-ragu kita terima juga. Yang penting bikin jadwal dulu mau masuk mobil kapan, karena harap maklum lumayan ada beberapa pengerjaan yang kita lakukan. Nah, untuk giveaway Cas Audio target 100.000 subscriber ini kurang sedikit. Di bawah 100 ya, sekitar 70-an, 70 atau 60 malah. Jadi kalau kalian mau ikutan, bisa mendapatkan kesempatan hadiah senilai hampir 40 juta. Kemarin itu sekitar 38 juta soalnya. Dengan berbagai produk, total itemnya adalah 14 calon pemenang. Jadi seru banget, ini hore-hore dari Cas Audio, karena untuk menyambut mencapai 100.000 subscriber, walaupun masih kecil ya. Di channel lain beda, apalagi artis, wah sekali tayang jutaan yang nonton. Kalau kita tentang edukasi audio mobil lagi segmennya, jadi makin mengerucut buat yang hobi,
buat yang punya mobil juga ya. Artinya nggak punya mobil tapi hobi, rata-rata nonton juga. Nah, buat teman-teman, kalau ada salah-salah kata dalam memberikan informasi, harap maklum karena ini lebih teknis. Kita juga sama-sama mencari atau belajar lagi tuning tiap mobil, tingkat sulitannya beda-beda, dan setiap mobil baru juga kita pelajari lagi. Makanya kita update terus, kita berbagi terus, dan juga dengan berbagai macam produk yang kita kerjakan. Untuk mendapatkan giveaway-nya adalah tonton video ini biar lebih lengkap, karena di situ ada caranya, ada poin di mana harus subscribe dan harus follow Instagram yang saya sebutkan. Terima kasih banyak, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amazing!